Buletin Didik 28 Ogos bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 9,439 pembantu pendidikan masyarakat Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas bakal menikmati kenaikan allowance RM800 sebulan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata nilai itu naik RM300 berbanding RM500 sebelum ini. Saya bersetuju meluluskan dinaikkan ke RM800. Melibatkan 9,439 pembantu PM. Beliau mengumumkan berita baik itu pada Perhimpunan Perdana sempena sambutan 60 tahun Kemas di Serdang Selangor pagi tadi. Dalam perkembangan sama, tempoh kelayakan pegawai kontrak perkhidmatan kemas ke lantikan tetap dikurangkan. Cadangan itu membabitkan 4,322 pegawai dan kakitangan kemas. Perkhidmatan ke lantikan jawatan tetap dari 15 tahun kepada 10 tahun. Saya percaya sekarang ini kena tunggu 15 tahun untuk menjawat jawatan tetap. Sekarang ini kita nak kurangkan kepada 10 tahun. Yang melibatkan 4,322 pegawai. Tambah Perdana Menteri, dasar berkenaan dipanjangkan juga kepada lantikan kontrak perkhidmatan pada atau sebelum 11 Oktober 2020 yang sebelum ini hanya diluluskan kepada pegawai lantikan kontrak sebelum atau pada 23 Oktober 2015. Pejabat Pendidikan Daerah PPD setiap negeri memainkan peranan penting sebagai penyampai dasar dan polisi Kementerian Pendidikan KPM kepada masyarakat. Menurut Menteri Kanan Pendidikan, Datuk Dr. Razie Jidin, bagi memperoleh kepercayaan dan keyakinan masyarakat atas setiap keputusan yang dibuat KPM, PPD perlu bermula dengan mengubah persepsi masyarakat dan barisan pentadbir sekolah. Tambahnya, KPM menekankan PPD perlu lebih terbuka kepada masyarakat serta cakna dengan isu-isu yang melibatkan pihak berkepentingan untuk diambil tindakan sewajarnya. Sebelum ini dilihat PPD sebagai kumpulan yang kadang-kadang datang ke sekolah untuk melihat kesalahan di sekolah sebagai contoh. Ini ramai guru-guru kata. Walaupun itu bukan yang sebenarnya berlaku, tetapi persepsi itu telah berlarutan sekian lama. Sebab itu sewaktu convention itu kita kata PPD turun ke bawah, berkawan dengan guru-guru, berkawan dengan pentadbir sekolah, fahami masalah mereka, bawa masalah itu ke atas dan kita di kementerian boleh lihat apakah pendekatan yang kita boleh laksanakan. Beliau ditemui ketika sidang media selepas program Tanya DRJ pada hari terbuka PPD Hulu Langat di Kajang petang tadi. Katanya lagi, penganjuran hari terbuka PPD yang dilaksanakan di setiap negeri dapat menjadikan hubungan PPD dan komuniti serta pemegang taruh berkaitan lebih baik, sekaligus meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pelaksanaan sistem-sistem sedia ada. Takwim persekolahan 2023 yang dijadual bermula pada bulan Mac kekal selepas mengambil kira pelbagai faktor. Menurut Menteri Kanan Pendidikan, pelbagai faktor diambil kira dalam penyediaan takwim persekolahan termasuk kebarangkalian banjir di negeri-negeri pantai timur pada hujung tahun susulan musim monsun timur laut. Saya jelaskan bahawa ada banyak perkara, banyak faktor yang kita ambil kira bila bercakap tentang penyediaan takwim ini. Bahkan sekarang pun kita teruskan perbincangan untuk tengok tahun-tahun yang mendatang bagaimana. Namun begitu, takwim yang kita keluarkan itu kekal. Tambah beliau, walaupun banjir turut berlaku pada bulan lain, secara umumnya ketika musim monsun, kemungkinan untuk berlaku banjir adalah tinggi. Dalam konteks pengurusan peperiksaan, antara cabaran paling besar dihadapi lembaga peperiksaan adalah untuk menguruskan sijil pelajaran Malaysia SPM sewaktu banjir dan menimbulkan banyak perkara teknikal serta menyukarkan pelaksanaan peperiksaan. Selain itu, beliau berkata dengan pelaksanaan takwim sedia ada, sela masa bagi calon SPM yang telah menduduki peperiksaan tidak terlalu panjang. Seterusnya, momentum pembelajaran pada pelajar berkenaan dapat dikekalkan. Saya tak punya masalah sebab saya menggunakan.
Pembinaan Perpustakaan Cawangan Kinabatangan Sabah bukan sahaja dapat dimanfaatkan penduduk setempat, malah dijadikan pusat pelancongan ilmu. Ia dilihat bersesuaian dengan eko pelancongan yang sudah bertapak di daerah berkenaan. Perpustakaan Kinabatangan dibina pada 2018 dan siap pada September 2021. Rekaan di bahagian luar bangunan berkonsepkan kayu bakau. Di Kinabatangan ini, yang mana sesuai mana yang mereka tadi telah pun bermula perancangannya pada tahun 2005 dan ia direalisasikan pada mulai 2018 pembinaannya dengan peruntukan sebanyak 6.8 juta ya. Selain perpustakaan, terdapat tiga lagi projek pembangunan infrastruktur oleh Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, MOTEC, di Kinabatangan. Ia membabitkan projek pelancongan pendidikan di Pusat Sanctuary Gajah Pigmi yang telah siap, pembangunan ekopelancongan di Gua Gomantong dan naik taraf inap desa Miso Walai. Kesemua empat projek ini bernilai RM17 juta. Selain itu, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, KSTI Sabah, turut membantu menaik taraf kemudahan perpustakaan seluruh negeri itu. Yang terdekat, kita akan membina sebuah pusat sains di Perpustakaan Keningau. Peruntukan telah pun diluluskan dan projek ini telah pun diluluskan oleh Kementerian Kewangan Negeri Sabah. Dan insyaAllah kerja-kerja akan dimulakan secepat yang mungkin. Tambahnya, KSTI Sabah dengan kerjasama Petronas juga akan membina sudut reka cipta di Perpustakaan Cawangan Sandakan dan Tawau. Dipersilakan bagi kategori kanak-kanak. Isi jiwa dan minda pelajar dengan nilai penghayatan kemerdekaan yang sebenar. Inisiatif menerusi program Skillbox at Kelab Malaysia Ku itu menyasarkan golongan pelajar sekolah menengah menerusi perkongsian idea serta pengalaman tokoh atau figura dalam pelbagai bidang. Bertempat di Sekolah Menengah Kebangsaan King Edward 7 Taiping Perak, berlangsung program Skillbox at Kelab Malaysia Ku peringkat kebangsaan. Program membabitkan 1,000 peserta secara langsung, manakala 3,000 lagi peserta mengikuti program secara dalam talian. Ia berlangsung secara santai di bawah tema Semangat Patriotik seiring sambutan kemerdekaan negara yang ke-65. Beberapa tokoh turut diketengahkan, antaranya ikon belia Orang Kurang Upaya Negeri Perak, Nor Farah Syahira Syari, pelakon Anna Jobling dan bekas gimnas negara Farah N. Abdul Hadi. Dan pengalaman mereka, bagaimana mereka mencapai ke satu tahap itu telah dikongsikan bersama anak-anak yang berada dalam program ini. Dan saya lihat semangat sukarelawan, semangat patriotik mereka dapat dilihat oleh anak-anak ini, supaya satu hari nanti bila mereka berada di satu mercu kejayaan, mereka akan share yang sama. Bagi pelajar yang ditemui, peluang mendengar kisah pengalaman ahli panel jemputan membuka sisi pandangan yang jarang diperolehi. Menurut mereka, semangat cintakan negara sebenarnya boleh diterjemahkan menerusi pelbagai cara mengikut kemampuan masing-masing. Malah kisah inspirasi jatuh bangun yang dilalui panel jemputan sedikit sebanyak menyuntik semangat mereka untuk berjaya di masa hadapan. Bagi saya lah, dengan pelbagai tokoh yang datang, dia dapat memberikan saya semangat dan motivasi untuk lebih maju dan lebih berjaya lah untuk masa hadapan. Jadi yang tokoh-tokoh yang datang tu amatlah memberi inspirasi yang banyak dan kata-kata yang amat berfaedah. Sangat gembira dan dapat banyak ilmu, dan ada atlet yang datang bagi pengalaman dia, dan oleh itu dapat banyak ilmu lah. Kita sangat gembira dan suasana ini sangat meriah. Saya dapat banyak tips untuk menjadi berani. Lepas tu dapat banyak supportif. Ini dapat meningkatkan semangat untuk mencubakan sesuatu dalam diri saya. Sementara itu, Jabatan Penerangan berharap untuk mengembangkan lagi Kelab Malaysia Ku di sekolah-sekolah seluruh negara. Sehingga kini, kelab itu telah ditubuhkan di 830 sekolah dengan keahlian dianggarkan seramai 83,000. Pelajar-pelajar inilah pemimpin pelapis masa depan negara. Mereka bakal menerajui arena kepimpinan suatu masa yang akan datang. Jadi sudah pasti kita perlukan pemimpin dengan jiwa dan nilai semangat kebersamaan, semangat jiwa #keluarga Malaysia yang tinggi, semangat untuk terus mempertahankan kedaulatan negara,
untuk mereka meneruskan agenda kepimpinan dan juga agenda memajukan negara kita pada masa yang akan datang. Kerjaya tidak pernah memilih jantina. Sama ada lasak atau berbahaya, ia membuka lebih ruang untuk meneroka pengetahuan dan kemahiran baru dalam mengenal kemampuan diri. Cabaran itu disahut Hamizah Hassan, 33 tahun, yang menjadi satu-satunya tukang kayu wanita di Perlis sejak 13 tahun lalu. Berkelulusan Diploma Seni Kraf Kayu di Institut Kraf Negara, Hamizah menjadikan habuk, kayu dan mesin sebagai permainan sehariannya. Dia banyak dibantu Kraftangan Malaysia Cawangan Perlis dalam mendapatkan bekalan bahan mentah dan silok-belok perniagaan sehingga berjaya membuka bengkel sendiri yang dinamakan Embun Warisan Kayu di Kangar. Menurut Hamizah, minatnya dalam seni pertukangan berputik sejak usia 4 tahun ketika melihat arwah datuknya Mahmud Din mengusahakan pembuatan pisau dan parang. Dia buat tukang kan, buat ukiran apa, pahat-pahat apa ni, minat jugalah. Kalau kata tukang minat apa, bidang lasak lah, bidang orang lelaki lah. Sebab kalau orang tengok kan, kalau bidang ni banyak orang tak apa, dimonopoli oleh orang lelaki lah. Sebab aja ni kan dia renyah sikit, lepas tu lasak, lepas tu habuk, lepas tu kata apa, nak kenal kata kudrat tu orang lelaki lebih lah. Tapi sebab minat ni dia tolak tepi semua tu kan, kita kata apa, buat cara kudrat perempuan lah. Sepanjang terbabit dalam pembuatan seni halus, Hamizah telah menghasilkan set meja, dulang hantaran, cokma, tongkat serta cenderamata yang berasaskan kayu. Bergantung kepada permintaan dan bahan yang mahu dihasilkannya, kayu yang digunakannya terdiri daripada pelbagai jenis pokok seperti nangka, durian, jati, mahoni dan meranti. Pada masa sama, Hamizah juga mampu mengolah kembali barang terbuang seperti tiang dan tingkap kayu rumah serta perabot lama yang rosak. Dan meskipun pernah mengalami kecederaan semasa melakukan kerja pertukangan, ia sedikit pun tidak melemahkan semangatnya. Hasil tangan Hamizah pernah menarik perhatian Puteri Sulung Raja Muda Perlis, Sharifah Katrina Nuraniah Tuanku Said Faizuddin Putra yang menempah cermin hiasan dengannya beberapa tahun lalu. Setiap orang punya cara tersendiri dalam menzahirkan semangat patriotik. Bagi Persatuan Ibu Bapa dan Komuniti PIBK Sekolah Kebangsaan Sungai Batu Teluk Kumbar Pulau Pinang, mereka memilih untuk menghias pagar dan persekitaran sekolah bertemakan kemerdekaan menggunakan botol air mineral terpakai. Projek dijayakan oleh hampir 15 orang termasuk pelajar, guru dan ibu bapa. Mereka mula mengumpul botol terpakai serta kayu dan besi selama 2 bulan sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP lalu. Kita gunakan sebanyak 7,810 botol buangan untuk kita membina cugan-cugan kata yang terdapat di sepanjang jalan masuk ke sekolah itu dan sekitarnya. Ha, jadi pada situ tu kita buat macam-macam lah, 7,810 kita bina macam-macam lah. Kerja-kerja menghias mengambil masa selama kira-kira 2 bulan, manakala botol-botol itu pula mula diwarnakan awal tahun ini dengan dibantu guru-guru sekolah. Bagi menjadikan hiasan itu lebih bermakna, botol-botol itu juga disusun dalam 15 peribahasa yang membawa maksud tertentu di sepanjang pagar luar sekolah. Budak-budak apabila dia waktu menunggu untuk balik, orang-orangnya dia dapat baca. Macam ikan di laut, asam di darat ke, pelanggan mencari kiri. Jadi ada benda-benda yang boleh menafaatkan daripada segi yang ilmiah.
Projek ini menggunakan 644 botol bagi membentuk jalur gemilang dan bendera Pulau Pinang, selain 428 botol untuk dekorasi bangunan ikonik Kompleks Tun Abdul Razak, Komta. Selain botol-botol mineral terpakai, mereka turut menghasilkan ikon pelancongan Pulau Mutiara seperti Jambatan Pulau Pinang, Kereta Api Lama Bukit Bendera, Beca, Bunga Bakar Wali dan Setrika Arang menggunakan kayu dan besi terbuang. Ini pula kemeriahan sambutan Bulan Kemerdekaan di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Merpati di Sandakan, Sabah. Rasa keterujaan terbayang di wajah setiap pelajarnya selepas 2 tahun tidak dapat menyambutnya akibat pandemik COVID-19. Tema pakaian tradisional yang pertama kali diperkenalkan pihak sekolah menyemarakkan lagi suasana sambutan. Apatah lagi, ia turut digayakan setiap murid dan guru SMK Merpati. Yang sebelumnya ni ada COVID-19 melanda kita, jadi sambutannya tu agak kurang bersemangat begitu. Kalau tahun ni pula, para pelajar semua diminta untuk memakai pakaian yang melambangkan bangsa kemelayuan kita. Pada pendapat saya, sambutan kali ini lebih meriah lah sebab dia face to face kan, secara bersemuka. Jadi dia lebih meriah dari sebelum ni yang pandemik. Pihak sekolah turut menyemaikan semangat cintakan tanah air dengan menggalakkan murid mengibarkan jalur gemilang. Ini semua penglibatan pelajar adalah amat diharapkan agar dapat memberi semangat cintakan tanah air kita sepanjang kita merdeka sepanjang 65 tahun ini. Sambutan berlangsung sehingga penghujung September dan akan diisi dengan pelbagai aktiviti berkonsepkan kenegaraan. Merdeka! 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 Bertemu kembali. Selepas hampir 2 tahun tidak dianjurkan akibat pandemik COVID-19, Floria Diraja Putrajaya kembali lagi. Bermula esok hingga 4 September, festival kali ini bakal mempamerkan lebih 400,000 bunga serta tumbuhan pelbagai spesies dan warna dari dalam dan luar negara. Penganjuran kali ke-12 di Anjung Floria Presiden 4 Putrajaya ini membawa tema Floria Hebat dengan orkid dipilih sebagai bunga tema. 10,000 jenis pokok orkid juga akan dipamerkan sepanjang 7 hari penganjuran. Kali ini kita kenakan sedikit bayaran dan bayarannya sama macam kita laksanakan sebelum ini. RM15 untuk dewasa dan kanak-kanak RM5. Warga emas juga RM5. Saya rasa tak rugi dengan RM15 ada pengisian yang banyak. Waktu siang dan malam, so kita jemput ramai-ramai untuk datang ke Floria Putrajaya 2022. Selain berpeluang menyaksikan kecantikan bunga dan spesies tumbuhan, orang ramai juga boleh mengunjungi 50 ruang perniagaan berkonsepkan Garden Bazaar. Festival ini turut menerima penyertaan antarabangsa termasuk dari Singapura, China, Korea, Jerman dan New Zealand. Edisi kali ini juga menyasarkan kehadiran lebih 500,000 pengunjung. Pengiraan mata untuk sukan badminton adalah 21 mata. Untuk mata genap, kita perlu berada di sebelah kanan gelanggang. Untuk mata ganjil, perlu berada di sebelah kiri gelanggang. Contoh mata genap adalah 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya perlu berada di sebelah kanan gelanggang. Mata 1, 3, 5, 7, 9 perlu berada di sebelah kiri gelanggang sebelum kita memulakan perlawanan. Okey, contoh mata genap adalah 2-0. Contoh 2-0, kita perlu berada di sebelah kanan gelanggang. Kita diri dan kita serve. Okey, untuk mata ganjil contoh 5-0, kita perlu berada di sebelah kiri gelanggang, kita serve.
Sukan, Aaron Chia dan So Woo Yik melakar sejarah sukan negara dalam acara badminton apabila muncul juara bergu lelaki kejohanan badminton dunia di Tokyo, Jepun. Pada perlawanan akhir petang tadi, Aaron dan Woo Yik mencipta kejutan menumpaskan pasangan Indonesia Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan. Sejak kejohanan badminton dunia berlangsung 45 tahun lalu, belum ada pemain negara yang bergelar juara dalam 5 kategori yang dipertandingkan. Selepas 5 kali penampilan bergu negara pada aksi final kejohanan dunia bermula pada 1980, seterusnya 1987, 1993, 1997 dan 2010, Malaysia terpaksa berpuas hati bergelar naik juara. Justru kejayaan Aaron Chia dan Woo Yik muncul juara dunia 2022 memang amat bermakna. Apatah lagi Aaron dan Woo Yik yang tampil pilihan ke-6 mengejutkan Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan pilihan ke-3 dengan straight set. Berlangsung sengit sebelum menang 21-19 pada set pertama, keyakinan Aaron dan Woo Yik gagal lagi dibendung lawan apabila menamatkan set kedua 21-14 pada keseluruhan permainan yang memakan masa 40 minit. Lebih manis, kemenangan ini mengulangi kejayaan pingat gangsa mereka menewaskan Ahsan dan Hendra pada Sukan Olimpik Tokyo 2020. Seterusnya, kepada pemain sepak takraw, bakat anda tidak dilupakan. Kementerian Pendidikan KPM dengan kerjasama Kementerian Belia dan Sukan sedang mengadakan pencarian bakat muda dalam sukan sepak takraw. Datuk Dr. Razie Jidin berharap melalui langkah itu, Malaysia mampu merampas kembali gelaran Raja Sepak Takraw. Sebab itu kita rasa bahawa Kementerian Pendidikan perlu mencari usaha untuk membolehkan anak-anak kita di luar sana ni yang mungkin hebat dalam pelbagai sukan termasuklah takraw ini untuk dicungkil bakat mereka. Jadi anak-anak yang cekap-cekap ini kita dapat lihat mereka akan merasakan bahawa mereka ada kekuatan. Jadi itu yang kita nak. Datuk Dr. Razie ditemui selepas beraksi dalam perlawanan persahabatan antara pasukan pilihan beliau DRJ dengan Red Panthers Junior Football Academy di Putrajaya pagi tadi. Beliau berharap pemansuhan ujian penilaian sekolah rendah UPSR dan pentaksiran tingkatan 3 PT3 dapat memberi ruang tambahan kepada guru dalam mengasah potensi murid selain daripada akademik. Ini secara tidak langsung dapat meningkatkan semangat kekitaan dalam kalangan pelajar terhadap sekolah masing-masing. Julai lalu, KPM dengan kerjasama Kementerian Belia dan Sukan menganjurkan Liga Tunas Malaysia atau Malaysia Little League dengan tujuan melahirkan bakat muda bola sepak negara. Baiklah, paparan persiapan di Floria Diraja Putrajaya 2022 mengakhiri buletin didik. Acara berlangsung mulai esok hingga 4 September. Saya Mimi Azir Abdullah, salam hormat dan kita jumpa lagi.